private banget di Jakarta Selatan, tepatnya di Permata Hijau. Rumah ini mengusung konsep American Classic dengan luas tanah 338 meter persegi, tapi bangunannya sudah 3 lantai. Harganya berapa? Ikutin aku sampai akhir video. Yang pasti, area depan carport sudah muat untuk 2 mobil. Saat ini juga lagi dicat ulang, teman-teman, biar benar-benar cantik ya. Selain itu sudah ada kanopinya, di atasnya itu selain cor-coran sudah dikasih tempered glass juga supaya terang. Lalu kita bisa masuk lewat garasi atau lewat pintu utama. Nah, kali ini aku ngajak teman-teman untuk masuk lewat pintu utamanya. Yuk! Begitu masuk langsung ketemu dengan area foyer, teman-teman. Foyernya masih kosongan, memang belum full interior, tapi yang pasti kalian bisa lihat dindingnya semuanya sudah di interior ya. Jadi sudah ditambahin molding, warna putih dipadukan dengan warna gold, lalu chandeliernya di setiap ruangan itu sudah ada. Lantainya sudah menggunakan lantai marmer, marmernya slab gede banget, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk, sekarang kita lihat dulu ada satu ruangan dari pintu ini. Wah, ini ruangan apa, Dev? Ini bisa dijadikan sebagai ruang tamu juga. Dipasangin sofa supaya tamunya berada di area outdoor. Yang pasti bisa melihat ke area swimming pool. Jadi benar-benar terang banget area ini ya. Atau kalian bisa dijadikan ruangan privacy aja, teman-teman. Boleh juga, karena ruang tamunya sudah cukup besar. Sekarang kita masuk lagi ke area kamar tidur tamu. Ruang tamunya tadi, teman-teman, dan sekarang kita akan menuju ke kamar tidur tamu. Jadi di lantai satu ini ada satu kamar tidur, ukurannya pun cukup besar, teman-teman, karena di sini begitu masuk langsung ketemu dengan ranjang, sudah queen size. Kalian bisa lihat sendiri interiornya sudah full banget. Di sebelah kanan ini sudah ada lemari pakaian, jumlahnya 3 pintu lemari. Dindingnya udah nggak ada yang polosan, teman-teman. Nanti tempat tidurnya aja yang dibawa, tapi backdropnya, meja riasnya, lemarinya semuanya sudah full interior. Oke, sekarang kita langsung ngelihat area ruang keluarganya. Selain lantai marmer full slab, teman-teman, dindingnya itu semuanya sudah di interior. Sebelah kanan aku ini adalah kamar mandi khusus untuk tamu, teman-teman ya. Jadi deket banget sama kamarnya tadi. Ini tangga menuju ke lantai 3 dan turun ke lantai 1. Nanti aku ajak kalian satu persatu ya. Ikutin aku terus. Nah, ini adalah area living roomnya, ruang keluarga yang super nyaman, besar sekali, sudah high ceiling juga, plafonnya juga sudah buat drop ceiling, beserta sudah ada lapisan warna emasnya, teman-teman. Di sini sudah ada sofa, ini sofanya bisa 2 orang, di sini 1, 2, 3, 4, jadi kurang lebih bisa 5-6 orang. Sudah ada TV besar sekali, teman-teman ya. Yang kalian harus perhatikan, dindingnya di belakang TV juga sudah semuanya full interior, warnanya menyatu banget. Di sebelah kirinya ini adalah kaca, kacanya ini supaya kita bisa ngelihat view ke area kolam renang. Lanjut teman-teman, sebelum kita ke area dining, aku pengen tunjukin dulu swimming poolnya. Dibatasi dengan pintu kaca, turun 2 step aja teman-teman, langsung ketemu dengan area swimming pool. Kalian bisa lihat ini panjang banget swimming poolnya, dan karena rumahnya berada di posisi cul-de-sac, jadi di sampingnya ini masih ada taman lagi bahkan. So, untuk pencahayaan serta sirkulasi udaranya itu bagus banget. Selain itu, di sebelah kanan di sini sudah ada tangga menuju ke area servis. Jadi ART bisa lewat sini atau misalnya nanti ada tukang untuk pool bisa lewat dari tangga ini juga. Sekarang kita lihat area dry kitchen dan juga diningnya. Kalau punya dapur sebesar ini, kalian bisa bikin konten masak rasanya, teman-teman ya. Benar-benar puas banget pastinya. Di sini sudah ada island, islandnya kalau lagi ada party kalian bisa jadiin meja prasmanan di sini atau minum wine bareng. Lalu di sebelah kanan sana khusus untuk area kulkas, dispenser, juga sudah ada microwave-nya, semuanya nempel sama area kabinetnya. Dan warna yang dipilih adalah lagi-lagi warna putih sesuai dengan warna interiornya. Di sini sudah ada kompor 2 tungku dari Modena, plus juga sudah ada cooker hoodnya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini cantik sekali ya, ada 2 kupu-kupu. Selain sudah banyak banget untuk menyimpan-nyimpan barang atau alat dapur kita, sekarang kita akan melihat area dining.
Jadi dibatasi nih teman-temannya, kalian bisa lihat warnanya sudah beda untuk marmernya. Naik satu step aja, marmernya di sini warna gelap teman-teman. Untuk mejanya pun ini full marmer teman-teman ya. Ini warnanya sama persis dengan yang ada di island tadi. Di sini tinggal ditambahin kursi makannya aja. Mungkin bisa muat untuk 8 orang, 3 di sini, 2 di sini teman-teman ya. Lalu dindingnya di sini juga sudah nggak polosan lagi, jadi nggak perlu repot beli-beli ataupun milih aksesorisnya. Yuk sekarang sebelum kita naik, kita turun ke area yang ada di lantai 1. Ini adalah area lantai satunya. Jadi di sebelah sini ini tempat untuk garasi mobil, muat 2 mobil dan juga masih perapian teman-teman ya. Jadi area bawah ini masih terus-terus disempurnakan oleh si pemiliknya. Di sebelah sana sudah ada pintu garasi, semuanya bolong-bolong. Yang aku suka seperti ini, selain aliran udara juga pastinya ada cahaya yang masuk. Jadi lantai satu nggak akan terasa gelap. Oke, sekarang ikutin aku lagi. Di sini, ini tadi tangga menuju ke lantai 2 dan seterusnya. Di sebelah kiri aku ini sudah ada rak sepatu yang besar banget teman-teman. Ini sudah dibuat oleh si pemiliknya, jadi very detail ya. Kalau rak sepatunya aja kayak gini, gimana kamar utamanya? Nanti ikutin aku terus. Nah, di sebelah dari rak sepatu ada satu pintu lagi. Jadi ini kalau dibuka teman-teman, ini adalah khusus area untuk laundry. Jadi di sini untuk menyetrika pakaian, sudah ada lemari supaya bisa menyimpan pakaian yang sudah disetrika dengan rapi. Lalu semua pintunya di sini menggunakan pintu kaca. Supaya apa teman-teman? Supaya bisa lebih memperlebar ruangan. Yuk sekarang ikutin aku di sebelah sini. Ini adalah area servis sesungguhnya. Jadi sudah dikasih pintu pengaman lagi nih teman-teman, pintunya pintu besi kayak gini. Di belakang aku ini adalah khusus untuk alat-alat kolam renang seperti filter air, pompa dan lain sebagainya. Ini sudah ada dapur, jadi dapur ini kecil aja, bisa digunakan untuk ART. 2 kamar khusus untuk ART, ada kamar mandi khusus ART, dan ini adalah dapur basah teman-teman bisa gunakan juga ya. Ini adalah area untuk mencuci teman-teman. Jadi benar-benar di sini mencuci pakaian, untuk jemurnya bisa di area teras tadi. Dan ini adalah tangga yang langsung akses ke swimming pool tadi. Oke, sekarang kita naik ke lantai 3 ya. Kita sudah sampai di lantai 2. Di sini cuma ada 1 kamar tidur utama serta 1 kamar tidur anak. Tapi yang buat kalian bakalan gak menyangka, kamar tidur anaknya itu besar sekali, sebesar kamar tidur utama. Kita cek sama-sama yuk. Teman-teman, sebelum aku lupa, kita bahas dulu untuk pintunya. Jadi pintunya ini benar-benar kayu solid, berat banget, ditambah lagi finishingnya itu duko warna putih bersih, cantik sekali. Dan begitu masuk langsung ketemu dengan 2 area, kiri dan kanan. Tapi aku lebih prefer untuk mulai dari sebelah kanan. Kenapa? Karena ini adalah area walk-in closet yang besar sekali. Ingat ya teman-teman, ini masih kamar anak, bukan kamar utama. Di kiri dan kanan sudah ada meja rias. Di tengah-tengahnya ini adalah tempat untuk aksesoris. Lalu di sini full lemari pakaian dengan pintu kaca. Dan punya view atau punya jendela teman-teman dari sebelah sini, sehingga ada pencahayaan alami pastinya. Oke, sekarang kita ke seberang sana dulu ya. So, ini adalah area wastafel, cukup lebar teman-teman, sudah ada cerminnya juga. Dan sekarang kita masuk ke kamar mandi. Jadi kamar mandinya simple aja, kalian juga bisa lihat finishingnya ini dari travertine ya. Jadi abadi menurut aku warna seperti ini. Lantainya sudah dikasih motif kayu. Ini adalah area klosetnya dari Kohler. Dan ini adalah area showernya menggunakan single shower. Yuk sekarang aku udah penasaran banget, pengen ngeliat area tempat tidurnya. Wow, untuk area tempat tidurnya, lantainya dipastikan sudah menggunakan parkit teman-teman. Yang kalian harus lihat area plafonnya,
Selain sudah dikasih drop ceiling, ada moldingnya, perpaduan warna emas seperti yang ada di lantai 2 tadi. Lalu ini adalah tempat tidur anak, teman-teman ya. Di sini adalah tempat tidur utamanya. Nanti semua tempat tidur bakalan dibawa oleh si pemilik karena ini private banget. Tapi jangan khawatir, yang kalian lihat yang menempel di dinding semua ini lebih dari harga si tempat tidur pastinya. Dan di sini cantik sekali teman-teman ya, dindingnya itu perpaduan warna putih dengan warna coklat supaya lebih warm untuk tempat tidur. Di belakangnya juga dipilih warna yang soft green teman-teman. Lalu sudah ada pintu, jadi pintunya dari sana ini bisa keluar ke area balkon. Balkonnya ini menghadap ke depan rumah pastinya. Yuk, pasti udah pada penasaran, kalau kamar anak aja sebagus ini, gimana kamar utamanya? Wow teman-teman, jadi ini adalah kamar tidur utama. Masuk langsung ketemu dengan small pantry. Di sini ada kulkas, juga ada dispenser. Jadi kalau haus, kalau lapar nggak bingung lagi malam-malam. Lalu di sini adalah ruangan buat duduk-duduk nonton TV. Kalian lihat interiornya benar-benar full dan warnanya putih gold, bagus banget dipadukan dengan brown mirror yang ada di bagian tempat TV-nya. Ini ada meja kerja teman-teman, meja kerjanya juga semuanya finishing duko, benar-benar built-in ya sesuai dengan ruangannya. Di belakangnya sudah ada jendela besar sekali menghadap ke area swimming pool. Lantainya dari sini sudah menggunakan lantai parkit. Yuk sekarang aku kasih kejutan, kita lihat tempat tidurnya lalu ke walk-in closet-nya. Teman-teman, sebelum kita bahas yang ini nih, kita lihat dulu tempat tidurnya. Jadi yang aku suka adalah tempat tidurnya itu tersembunyi ya, jadi private teman-teman. Ini adalah area tempat tidur, nanti dibawa semua tempat tidurnya, tapi sebagai ilustrasi, di sini sudah ada ranjang king size yang besar banget, di bawah masih ada ranjang juga besar sekali, masih jaraknya jauh banget sama jendelanya. Artinya apa? Tempat tidur ini super besar. Selain itu nanti semua chandelier sudah ditinggal teman-teman ya. Untuk dindingnya juga persis seperti yang ada di kamar anak tadi. Di sini masih ada jendela juga menghadap ke area swimming pool. Wow, teman-teman jangan curi-curi pandang ya. Jadi di sebelah kiri aku ini sudah ada meja rias super besar teman-teman dan raknya di sini juga lebar banget. Dan di sebelah kanan aku ini sudah ada rak-rak khusus untuk koleksi tas, topi, dan sepatu kalian. Sekarang kita menuju ke walk-in closet-nya. Ini dia area walk-in closet-nya. Pasti pada penasaran, Dev ada berapa nih pintu lemarinya, cukup nggak ya? Aku sudah hitung dari ujung sebelah sana mengitari ini semua seperti huruf U teman-teman ya. Jumlahnya ada 29 pintu lemari. Dan kalian bisa lihat finishingnya ini semuanya duko, dikasih kaca cermin. Untuk handle-nya semuanya dari warna gold. Lalu di tengahnya ini sudah ada konsol khusus untuk aksesoris. Pokoknya puas banget dan ini menjadi bagian yang ditinggal oleh si pemilik. Daripada repot milih-milih interior sendiri dan juga makan waktu, mendingan beli jadi, iya nggak sih? Sekarang kita lihat kamar mandi utamanya. So, ini adalah kamar mandi utama. Jadi naik 2 step teman-teman ya. Ini khusus untuk area bathtubnya. Besar banget dan menurut aku modelnya cukup minimalis ya. Lalu di sebelah kiri aku ini sudah ada area shower tersendiri. Dibatasi dengan glass screen pastinya. Dan sudah dilengkapi dengan double shower. Untuk area wastafelnya sendiri sudah dikasih double wastafel, cerminnya juga sudah ada teman-teman. Finishing dari dindingnya semua menggunakan granite tile, ukurannya cukup besar, sekitar 120x60 motif grey. Di sebelah kanan di ujung sebelah sini ini adalah area klosetnya. Bikin rumah yang cantik
cantik dan benar-benar layoutnya maksimal itu nggak gampang. Selain membutuhkan biaya dan juga pastinya tenaga serta pikiran, waktu yang pasti juga harus kalian korbankan. Nah, rumah ini sudah dijual dalam keadaan furnis teman-teman, kecuali tempat tidurnya. Harganya 23 miliar nego teman-teman. Langsung janjian survei dengan aku di nomor yang ini ya. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram aku serta akun TikTok aku. Karena di sana ada banyak sekali informasi properti lainnya. See you in next video.